Isi dalam satu keping uang logam, saling menguatkan satu sama lain. Di dalam setiap ekspresi budaya, terkandung pengetahuan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur yang berperan dalam membentuk karakter masyarakat. Dan dalam setiap proses pendidikan yang memerdekakan, akan membentuk ketahanan budaya yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Indonesia serempak menyiapkan barisan menghadapi tantangan zaman, menyelaraskan tekad dan menjadi individu yang berdaulat dengan merawat keharmonisan dengan alam, sesama dan sang pencipta. Indonesia serempak dengan jiwa-jiwa merdeka yang merayakan kebebasan diri. Indonesia bergerak serempak bersama, maju menyongsong peradaban masa depan.
puluhan karya kolaborasi seniman lintas disiplin, praktisi kebudayaan, pelajar, dan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya ini memberikan kita semua pengalaman melihat, mendengar, sekaligus mengalami gabungan pemikiran lampau, kondisi hari kini, dan gagasan masa depan secara estetik. Sekali lagi, mari kita rayakan bersama jiwa-jiwa merdeka yang bergerak serempak di malam Semarak untuk kemerdekaan belajar seluruh anak Indonesia. Sejak awal mula peradaban Nusantara telah menjadi pusat dunia untuk mencari ilmu. Banyak memiliki cerdik cendekia dan pujangga yang menjadi guru dan sumber pengetahuan. Ilmu adalah naluri dasar manusia yang dibekali oleh rasa, karsa, dan cipta dari Yang Maha Kuasa.
Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka dan berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan. Mendidik anak-anak
adalah menanamkan dan menumbuhkan cinta kasih pada sebuah bangsa. Cinta tanah air, orang tua, kemanusiaan, kebenaran, keadilan, persahabatan, perdamaian, dan alam sekitar.